Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Edwin Service di sini. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah di sini sudah nyampe ya sebuah paket besar. Kita akan unboxing ya. Iya, kita buka apa ini isinya ya? Kita lihat ya. Ini baru aja datang ya, baru aja diantar sama kurir ya. Nah, kita lihat apakah isinya. Wow, sudah terlihat ya. Wow, iya, ini dia ya. Isinya adalah paket untuk melakukan sebuah rakitan ya. Ini adalah orderan rakitan dari Mas Andrea Bayu Sonata ya. Katanya mau beliin PC atau rakitin PC buat adiknya yang masih SMP ya. Ya karena memang zaman sekarang itu di sekolah itu nggak ada ya pelajaran komputer ya, makanya kalau nggak punya sendiri belajar sendiri ya nggak bisa ya. Makanya kita rakitkan ini ya untuk adiknya yang masih SMP ya. Speknya spek kantoran ya, yang penting bisa untuk belajar ya. Ini ada motherboardnya, ini ada Faro Prime H61 VP2, chipsetnya B75 ya, sudah support USB versi 3 dan NVMe ya, M.2 lo, mantep gak tuh? Hehehe. Ini ya, kita lihat ya sekilas ya. Nah ini dia di dalam paketnya ini ya, ini paketnya. Nah oh ternyata NVMe-nya dimasukin ke sini ya. Saya juga sudah order sebuah NVMe ya, 256 GB dan RAM 8 GB ya di dalam paket ini ya. Ini Faro semua ya, motherboard Faro ya. NVMe-nya Faro, LCD-nya, monitornya Faro. Iya, ini ada buku manualnya ya. Ini dia ya. Chipsetnya B75, support i3 ya, generasi 3 dan generasi 2, i3, i5 dan i7 ya. Core i7. Nah, ini dia buku manualnya, simple banget ya. Itulah ya. Oke, ini adalah paket motherboardnya, sudah ada SATA. Dan kita simpan dulu, kita akan rakit nanti gitu ya. Nah, ini ada monitornya ya. 15 inch ya. Cukup lah untuk buat belajar ya. Nah. Gambarnya aja keren ya, tapi ya speknya ya cuma buat ngetik-ngetik aja. Nah ini ada casingnya juga Faro Turbin X5 ya. Ini semua paketnya. Sebelum kita rakit, saya minta sawer dulu ya. Caranya gampang banget, tinggal kalian klik di deskripsi, klik link sawerannya. Kemudian kalian isikan semua yang di situ. Pilih metode pembayaran. Selanjutnya akan dialihkan seperti ini. Dan klik lanjut. Dan yang terakhir tinggal bayar. Ya, ini ada motherboardnya ya, Faro Prime H61 VP2 Plus ya. Ini sebenarnya untuk prosesor generasi lama ya, tapi yang menarik di sini adalah dia sudah support USB versi 3 dan NVMe SSD ya. Wih, mantep ya. Ya, jadi yang kita incar di sini adalah NVMe-nya ya, karena zaman sekarang itu kalau hard disk itu udah nggak zaman kan ya. Iya, NVMe ya biar wus-wus gitu kan ya. Nah ini ada black back placard-nya. Dan di sini kita akan rakit langsung ya. Di sini motherboardnya kita keluarkan dulu. Wis, warnanya aja keren ya, merah hitam. Di sini kita gunakan prosesor Core i3-3240 ya. Core i3 generasi 3 dengan fan ini adalah fan ya, fan Intel ya. Fan beginilah ya. Bukan fan yang mahal ya. Fan bawaan ya. Ini pun prosesornya ini sekarang udah enggak ada barunya ya, second semua ya. Tapi ya masih oke untuk ukuran komputer spek kantor. Edit-edit foto ya seperti Corel dan
Photoshop ya. Untuk belajar-belajar masih oke lah ya, karena ini kan komputer ini untuk anak SMP ya, baru pertama kali pegang komputer ya. Dan ini juga sudah cukup ya untuk Android emulator ya, untuk main-main game ya dengan emulator ya. Kita pasang Core i3 generasi 3 3240 ya. Nah, di sini ada lekukan ya di depan ini. Ini tempatnya adalah di soket yang di depan ini juga ada cenilan ya. Cenilan. Iya. Nah, di sini kita pasang. Kita taruh di belakang bautnya ya, di bawah, baru kita dorong ke depan. Oke, seperti ini ya. Sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang fan-nya atau kipasnya. Kita hadapkan ke sini ya. Ini hadap ke atas karena colokan kabel fan-nya itu di atas ya. Jadi kita ukur dulu kira-kira bagaimana nanti mengatur kabelnya biar nggak amburadul ya. Kita masukkan semua ya, pin-nya, penguncinya, baru kita tekan. Nah, ini seperti ini ya. Ini karena kalau muter ini nggak nyampe, kalau dari belakang juga nggak nyampe, akhirnya kita balik lagi ke depan ya. Nah, seperti ini ya. Diatur bagaimana yang rapih gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, RAM yang kita gunakan adalah Sky Hynix ya. Kita gunakan DDR3, ini RAM 8GB, 1 keping. Maksimal bisa menggunakan 16GB nih. Jadi kalau misalnya nanti mau upgrade tinggal nambah RAM jadi 16, terus nambah VGA. Wih, dan prosesornya kalau punya duit ganti ke Core i5 ya minimal ya. Udah bisa untuk main game ya. Ganti Core i5 dan nambah RAM dan VGA. Wih, udah bisa buat gaming ya. Nah, kita gunakan di sini ada NVMe ya, dari Faro 256GB. Ya, dari Faro 256GB ini ya. Ini murah ya. Kalau misalnya mau yang bagus ya pakai Samsung ya. Tapi kok nggak sepadan sama spek prosesor sama yang lainnya ya. Udah ini aja sudah cukup lah ya. Ya, kan baru untuk belajar. Ya, nanti kalau mau di-upgrade bisa. Nah, casingnya kita gunakan casing favorit kita yaitu Faro Turbin X5. Iya, di sini sudah bonus fan RGB 2 buah ya di depan. Di sini menggunakan akrilik ya, bukan tempered glass ya. Ini harganya murah, cuma nggak nyampe 300.000 ya. Harganya murah ini ya. Kalau misalnya yang tempered glass kan ya di atas 350 ya, 400 ke atas ya. Ada sih yang harga 300 ribuan ya, 350 ya, yang tempered glass ya. Tapi ya karena dananya mentok cuma di harga 3 jutaan. Enggak nyampe 3 juta setengah bahkan ini ya. Ya udah, kita pakai yang versi murah aja, yang penting dalamannya mantep ya. Tapi ini juga udah keren lah ya. Saya waktu itu rakit yang komputer 10 juta pun pakai casing ini ya, karena memang dananya nipis ya. Yang penting dalemannya dulu ya, bagus ya dalemannya, kenceng baru ya. Kita brojolkan ke belakang kabel ya. Brojolkan ke belakang. Nah, ini untuk kabel manajemennya juga udah bagus ya casing ini ya. Bagus. Nah, kita selipkan ke belakang jadi biar rapih gitu kan ya. Nah, kita buka dulu ini penguncinya. Kita nanti akan selipkan semua kabel di belakang sini ya, termasuk kabel power supply juga akan kita selipkan ke belakang jadi dia tidak terlihat gitu ya. Biar rapih dan tidak mengganggu airflow udara, perputaran udara di dalam casing. Jadi biar nggak semrawut juga gitu kan. Nah, seperti ini. Kita tinggal pasang selanjutnya yaitu adalah motherboardnya ya. Sebelum dipasang, kita pasang dulu back panel atau back placketnya. Nah, ini kita pasang. Ini kita dorongnya dari dalam ya, masangnya dari dalam. Nah, ini untuk konektor RJ45 nya kita tutup dulu. Nah, kita buka dulu tutupnya, maksudnya kita bengkok-bengkokkan ini, nanti kan dia patah ya. Nah, sudah kita pasang.
kita dorong dari bawah, dorong ke depan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Ini kenceng udahannya. Udah cukup. Selanjutnya kita pasang motherboardnya. Kita paskan seperti ini ya. Kita kemudian pasang bautnya. Untuk baut di motherboard yaitu adalah baut yang ada seperti payung ya. Jadi seperti ada ringnya di situ ya. Nah, seperti ini. Ini untuk motherboard ya. Nah, kita pasang dulu. Kita baut di semua sisi ya, terutama yang di pojok ya. Yang di pojokan itu harus dibaut ya. Kalau misalnya lubang bautnya nggak pas, kalian bisa pindahkan itu kan, colokannya bisa dipindah tuh ya, lubang bautnya ya. Oke, kita baut semua sampai dia ini ya kenceng ya. Karena kalau nggak kenceng nanti pas kita mencolokkan kabel-kabel seperti kabel VGA, kabel HDMI, konektor di belakang itu nanti kedorong malah bisa goyang ya, dan bisa berisik ya nanti suaranya ya kalau nggak kenceng ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita pasang power supply ya. Power supply-nya ini power supply murah ini ya, bawaan casing ini ya. Soalnya sekali lagi kita mentokin di dananya ini nggak cukup kalau pakai power supply yang RGB ya. Ini power supply-nya merek SPC ya, karena waktu itu saya pernah rakit casing SPC tapi power supply-nya sama yang rakit suruh ganti gitu ya. Jadi ini power supply nggak kepake ya, tapi masih baru ini ya, masih baru ini, dan ini masih normal ya. Kita baut power supply-nya yang seperti ini ya, yang ada segi 6 apa segi 5 ini. Oke, kita pasang ya power supply-nya. Kita baut dulu. Dan harus ini ya, harus yang kenceng ya, karena kalau nggak kenceng dia kan ada kipasnya kan, muter gitu kan. Jadi kalau nggak kenceng nanti akan berisik ya, getaran-getaran gitu kan. Nah, kita sudah baut ya. Yang kenceng ya, semua kita baut. Kita pasang lagi yang dua terakhir nih ya. Kita baut juga nih ya. Ya. Kabelnya kita uraikan dulu ya. Kita buka, lalu kita brojolkan lagi. Kita keluarkan lagi ke belakang. Keluarkan kok ke belakang. Keluar ya di luar. Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini hasil rakitan kabel ya, seperti ini. Jadi kabelnya ke sini ya, power pin 24 pinnya di sini ya, di motherboard. Nah, semuanya tersembunyi di belakang sini ya. Ini semua di sini, jadi nggak kelihatan ya, akan terlihat rapi gitu kan. Nah, 24 pin ke sini, kemudian di sini ada 4 pin untuk prosesor ya. Di situ disediakan 8 pin untuk prosesor, tapi kita gunakan 4 pin aja ya, karena power supply-nya juga cuma 4 pin. Nah, di sini ada USB dan front panel. Nah, ini kalau kalian ada yang masih baru pertama kali ngerakit, gimana sih perakitan untuk front panel itu tombolnya? Nah, di sini pin-pinnya ya. Nah, saklar panel depan. Nah, di sini ya. Ikuti aja petunjuk di manual book ya, di buku manualnya. Nah, selanjutnya ini ada akriliknya ya, penutup akriliknya. Ini ada lapisan plastiknya Mas ya. Kita klentek dulu baru kita pasang ya. Nah, karena kalau nggak diklentek ya bures. Ya diklentek dulu biar apa? Biar nggak bures gitu, enak dipandang tuh ya. Tuh, mantep banget nggak tuh? Wis. Dan keunggulannya kalau misalnya pakai akrilik ini, misalnya dia rusak atau udah kusam atau pecah, tinggal dibeliin aja di tukang akrilik, dipotongin sesuai ukuran, itu bisa ya. Iya, bisa kayak begini. Nah, ini kita install dulu ya, karena belum diinstal jadi gak kedetek ya Windowsnya. Kita masuk ke BIOS dulu dengan cara
tombol escape ya. Nah, kita lihat-lihat di sini menu BIOS-nya seperti ini ternyata guys. Nah, Core i3-3240 ya di situ. Di sini RAM-nya tadi 8GB ya yang kita pasang. Terus ya, kalau misalnya PC ini, jadi dia untuk booting lewat NVMe, dia wajib menggunakan Windows versi UEFI ya. EFI mode ya. Jadi bukan legacy atau MBR, jadi partisnya GPT dan UEFI. Kalau kalian install ke yang GPT atau MBR, dia nggak mau ya lewat NVMe. Nah ini ya, kalau kalian installnya bukan UEFI, nanti dia nggak mau di NVMe misalnya, ke harddisk dia larinya ya. Jadi wajib menggunakan UEFI atau EFI mode. Dan selanjutnya kita tinggal tunggu, kita akan install, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Pasti kece banget ya. Nah ini kita akan proses install, kita tunggu. Nah di sini kalau misalnya kalian tidak menggunakan UEFI, nanti partisinya di sini tidak bisa dibuat partisi baru ya. Nah ini di sini udah bisa ya. Kita tinggal tunggu dan pokoknya nanti kita akan tes juga, tes running ya berapa. Oke, kita skip tadi ya. Ini kita hidupkan. Coba kita tunggu berapa detik dia bisa menyala sampai ke tampilan desktop ya. Gue yang ngebut banget nih. Wis. 10 detik ya. 10 detik masuk ke tampilan desktop dengan program yang sudah full diinstal ya. Office semua sudah diinstal ya. 10 detik. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, dan tentunya juga sawer ya. Sampai jumpa.